Hujan terus, guys. Ini tendanya. Embun kali ya, sudah mulai. Kita kondisi dulu. Besok pagi kita lihat ya. Embun nih. Nah, ini kondisi di sini. Masih sih. Nah, itu pada camping di sana, guys. Kalau gua nyempil sendiri tuh di situ tuh. Ini ada parkir motor. Jadi dia dari tempat parkiran sih deket sih. Lihat ya. Yuk kita ke sana. Keren juga pakai flysheet di depan tuh gitu. Lihat gak? Nah, di ujung sini sebenarnya ada nih, bagus. Jadi nanti view-nya adalah ke sini, guys. Tuh. Ini udah ada kabut-kabut. Udah pakai top ten. Yes. Tuh. Ini ada warung, nggak jauh, dekat sama kecil kan. Ada penerangan. Nah, karcis masuk kegiatan ini banyak banget sih, guys. 5.000. Tuh. 5.000 karcis masuk kegiatan berkemah. Kemudian karcis jasa informasi pariwisata 5.000. Dan ini karcis masuk hari libur kendaraan roda 4 15.000.
Dan ini karcis asuransi sama masuk hari libur pengunjung Nusantara. Tapi ini kenapa dikasih dua ya? Padahal kan tadi bilangnya sendiri. Ya guys, kasih dua. Berarti bayarnya double ya. Dan ini waktu pas masuk ke daerah, mau gak mau harus masuk ini tiket masuk kawasan wisata Desa Cidapu. Ini untuk desanya guys. Banyak sih, tapi walaupun di totalnya masih lebih murah. Untuk masuk kemarin gak sampai 50.000 berarti guys. 77.500, ini 2.000 asuransi, 9.500, 15.000. Gak sampai 50.000 sih guys. Dan di sini tempatnya luas banget. Ada beberapa tempat yang kalian bisa pilih. Kalau memang kalian mau lihat dulu sebelum mendirikan tenda di satu tempat, karena lokasi menentukan prestasi. Jadi ada juga yang memang campingnya mau lihat pemandangan gunung, dan kebetulan takut rame ya guys, jadi mendingan cari yang agak lebih sepi. Dan ini memang tempatnya sepi banget. Kalau memang di daerah yang lapak-lapak yang langsung view gunung itu pasti rame, dan ketenangan biasanya terganggu. Misalnya ada yang main gitar, ada yang main musik, atau style musik-musik gitu. Kalau saya sendiri menikmati alamnya, untuk menikmati suara alamnya enak gitu guys. Nah ini pakai dua lampu, ini dua lampu, satu sama dua, jadi terang banget guys. Dan kita akan tes power boxnya. Ini kita tes power boxnya nanti, ya. Nah, ini dia nih. Ini tadi bisa pakai power inverter, tinggal dicabut. Karena ini langsung connect ke akinya, dan ada screen-nya juga. Kalau ini dia satu ke screen juga, tapi satu switch di sini nih, switch ini guys. Oh ya, kita kasih lihat ya. Nah ini nih, ini dia kelihatan nih guys. Oh ini dia nih, ini pakai hub nih. Pakai hub sebenarnya ini chargeran mobil ya, lighter USB charger, cuma yang untuk mobil. Nah ini ke GoPro, yang satu lagi ke lampu, dan lampu juga ngambil dari power ini guys. Ini masih 12,5 volt. Kita lihat dalamnya, ini dia. Nah, ini ada indikator baterainya ya. Kalau kita nyalakan yang langsung nih, ini ada switchnya, nyala ya. Ini kita lihat 84% kapasitas baterainya guys, jadi masih oke. Ini udah charge GoPro sama nyalain lampu dua, sempet satu lampu kita matiin, sekarang kita nyalain dua lagi. Dan masih awet guys, masih 84%. Nah ini dia. Kalau kalian mau lihat cara bikinnya, kalian bisa lihat video sebelum-sebelumnya. Ada satu video yang tutorial untuk bikin ini, dan nanti kita cantumkan juga di deskripsi ya. Oke, ini tinggal taruh lagi. Ini tinggal matiin kalau nggak dipakai. Ini tujuannya nanti bisa untuk solar panel, langsung ngecas ke akinya supaya akinya bertambah lagi. Bisa juga nanti chargernya pakai charger aki, masukin kemari, positif sama negatif. Nah, ada satu lagi yang menarik guys. Ya. Adalah ini nih. Kita pencet ya lampunya. Ini ada switch. Ada switch ini. Ini ada lampu 4. Oh, kelihatan nih guys ya. Kita lihat dulu. Oh, ini ada lampu 4. Kita pencet. Nah, tuh nyala. Jadi lampu ini, switch ini untuk menyalakan 4 lampu. Eagle light. Atau yang biasa untuk motor nih guys. Nyala semua. Jadi terang kan? Tuh, kalau kita matiin. Nah, kita nyalain. Ini terang ya guys ya. Ini tujuannya adalah
bisa kalau kita mau bawa-bawa keluar atau kita ke mobil malam-malam, ya ini bisa kita jadikan sebagai senter atau penerangan. Bisa juga digunakan untuk camping. Camping kan nggak ada lampu, ini bisa digunakan untuk penerangan. Ya, itu aja sih guys, ini mantul sih ini. Ntar kita tes kekuatan akinya sampai besok. Lampu kita nyalain satu, nanti kita matiin satu. Ya, ini kalau kita matiin satu nih ya lampunya, lampu ini kita matiin ya. Jadi kekuatan cahayanya bagaimana? Oke, kita mau matiin satu lampu. Lampunya kita matikan. Nah, gelap kan? Gelap. Kalau kita matikan dua lampu, gimana? Tambah gelap, guys. Makanya ini perlu banget power box. Ini keren banget nih. Ya. Tuh, ada lampu-lampunya. Tuh. Ada lampu, guys. Lampu merahnya, indikatornya, USB-nya, ini powernya. Nah, ini tinggal kalau misalnya gelap, nah bisa nyalain, guys. Ya. Kita nyalain lampunya lagi, satu lampu kita nyalakan. Ya, lumayan kan? Kalau dua lampu kita nyalakan, ah, tambah terang, guys. Apalagi kalau kita pasang tiga lampu. Dan ini murah, lampunya harganya 9.000 sih, guys. Ya, link pembelian semua barang-barang ini, lampu dan alat-alat yang kita buat ini power box itu, kalian bisa nonton di videonya yang DIY power box ya. Nanti deskripsi ya, ada di deskripsi di bawah. Klik videonya DIY power box itu, kemudian klik deskripsinya. Di situ ada link-link dan harga yang kita beli peralatan-peralatan camping seperti lampu, screen dan sebagainya, guys. Mantul. Oke, kita mau lihat ya seberapa terang sih dari depan pada saat lampu ini kita nyalakan dua-duanya. Kita ke depan, guys. Oke. Ya. Ini pasti gelap dulu nih, guys ya. Oke, kita buka dulu. Dua lampu nih. Terang ya, guys ya. Ini kalau nggak hujan bisa juga lampunya ditaruh di depan sih, sehingga sekitarnya tuh bisa terang. Ini hujan terus, memang sekarang lagi musim hujan sih. Kalau nggak hujan kita pasang lampu kelap-kelip. Terang ya. Kayak keong ininya, tendanya. Ini tenda udah lama banget ini. Tadi ada kayaknya tembus sih, pada saat hujan ada embun, embunnya sini tembus ke bawah nih, nggak tahu apa ada yang bocor kan, ini udah lama sih gitu loh. Mungkin tahan air udah nggak ada. Ini di bawah-bawahnya itu juga ada rembesan dikit. Nah, terutama yang itu tuh kardus pembesan, guys. So far sih oke. Untung udah ditutup sama di atas ini yang plastik. Kita dengerin suara alam. Oke, kita masuk lagi. Sudah cukup. Kita istirahat. Terang kan? Enak, guys, kalau camping terang begini. Gelap juga enak sih. Dengerin suara alam. Udah lama banget ini tendanya, dan ini ventilasi udaranya cuma satu di sini doang.
Sebenarnya ada, oh di atas nggak ada sih. Nah, cuma di sini doang sih. Jadi kalau nggak udara yang nggak dingin, itu ya cukup bergerak sih. Tapi ini dingin sih, ini Cidahu. GoPro-nya sudah 93%. Good lah. Hari ini kita sudah makan nasi pakai pete dicobekan sama lalap. Besok kalau tidak hujan, kita bikin nasi goreng pete, guys. Sekarang pukul 21.09. Jadi jam 9 malam. Oke, sebelum tidur kita ke WC dulu. WC sekitar 50 meter dari sini. Ya, ada acara. Nikmati suasana alam, suara alam. Banyak, guys. Harum. Ini pakai lampu. Coba lagi yuk.